Baik, terima kasih Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya Cerita Pagi. Dan untuk pagi ini, saya berada di Stadium Sultan Mohamad IV, Stadium Keramat bagi pasukan bola sepak Kelantan United FC menjelang. Dan saya berada di sini untuk bercerita Cerita Pagi berkenaan dengan persiapan pasukan Kelantan United FC, KUFC, menjelang Liga Malaysia 2023. Dan untuk perincian berkenaan dengan persiapan KUFC ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Operasi KUFC iaitu Wan Muhammad Zul Ikman, Wan Abdul Aziz. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Dan Tuan, macam mana persiapan KUFC ini menjelang Liga Malaysia 2023? Alhamdulillah, senarai penuh pemain sudah lengkap untuk musim 2023. Dan kita dah mengadakan beberapa perlawanan termasuk di Kota Baru dan juga di Lembah Kelang untuk persiapan. Pihak kami juga ada membuat satu rebranding lah untuk pasukan Kelantan United musim ini dengan membuat pelancaran logo baru, penambahbaikan pasukan, dan hampir 90% muka baru dalam KUFC. Kita gabungkan otak-otak yang dikenali termasuk Indra Putra, Sazwan Zainon, Latif Suhaimi, digabungkan dengan pemain-pemain muda untuk kita bersaing di Liga Super 2023. Awal bulan Januari baru ni kita telah melancarkan logo baru sempena 5 tahun Kelantan United dalam Liga Malaysia, dan kita cuba bersaing dengan pasukan-pasukan yang sedia ada di Liga Super, termasuk dengan perubahan logo, perubahan dengan kita memperkenalkan membership, membuat barangan merchandise sendiri milik dan jenama KU sendiri, Tuan. Okey, mungkin penonton-penonton ataupun peminat-peminat pasukan Kelantan United ini nak tahu sasaran Kelantan United FC ini untuk Liga Malaysia 2023, Liga Super, Piala FA dan Piala Malaysia ini. Macam mana? Untuk Liga Super 2023, pihak kami mensasarkan untuk berada dalam top 10 lah, 10 terbaik, agar kita dapat belajar sesuatu di Liga Super ini untuk kita teruskan momentum ke tahun seterusnya. Dan untuk Piala FA, kami sasar untuk 16 terbaik, dan juga Piala Malaysia juga sasaran yang sama. Kami tidak letak harapan tinggi disebabkan 90% muka baru, dan kita faham jurulatih cuba mencari kerahsian pemain dan taktikal yang sesuai dengan player yang ada. Okey, last harapan Cik Wan untuk Kelantan United FC ini, apa harapan dia? Saya berharap harapan pihak pengurusan juga mengharapkan kita bermain dengan baik, mendapat satu result dengan menentang tim-tim besar seperti JDT, Selangor, Terengganu, Kedah, Sabah. Kita nak ambil upset daripada tim-tim ini, kemungkinan, harapan kita, dan terus sukses dalam Liga Super untuk 2023. Okey, terima kasih Tuan kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Baik, saya kira itu saja perkongsian dari Kelantan buat penonton Selamat Pagi Malaysia dan untuk peminat-peminat setia Kelantan United FC. Dan untuk peminat-peminat setia ini, jangan lupa untuk menyaksikan Kelantan United FC akan menentang Selangor FC 26 Februari ini. Dan apa pesanan saya kepada KUFC ini, walau apa punya halangan di depan, jangan risau, kita sahut, kita laweh. Jadi kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.